Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, SDN Banyurip 6, serta anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6, selamat pagi, selamat datang di SDN Banyurip 6 kita yang tercinta. Hari ini 13 Juli 2020 merupakan awal pelajaran di tahun ini, sehingga anak-anakku pada masa pandemi ini kita harus siap, harus memenuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, kemana-mana gunakan masker, kalau habis keluar jangan lupa cuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Anak-anakku, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Untuk saat ini pembelajaran masih melalui daring. Saya mohon kalian di rumah selalu mengikuti apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru SDN Banyurip 6. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kalian semua pasti rindu untuk masuk ke sekolah, baik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Mudah-mudahan secepatnya akan berjumpa dengan Bapak Ibu Guru di sekolah. Dan untuk saat ini kalian harus belajar di rumah menggunakan alat komunikasi yang ada, baik itu HP, laptop maupun alat yang lain. Dan pembelajaran untuk saat ini masih tetap menggunakan daring. Mudah-mudahan kalian tidak ada kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, Bapak Ibu Guru di sekolah siap memberi pembelajaran kalian dengan baik. Untuk itu, sekali lagi, kalian yang utama adalah jaga kesehatan diri kalian, jaga kebersihan, jangan lupa memakai masker, jangan lupa cuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun. Dan kalau memegang sesuatu, bisa menggunakan hand sanitizer supaya kalian selalu sehat, terhindar dari penyakit COVID-19. Itu saja pesan dari Bapak untuk saat ini. Mudah-mudahan kalian semua siswa SDN Banyurip 6 selalu dilindungi Allah SWT, selalu sehat walafiat. Sampai ketemu dengan Bapak Ibu Guru di sekolah seperti tatap muka biasa. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada kurang lebihnya, saya selaku kepala sekolah SDN Banyurip 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.